Bro, sorry ya, udah jam 5, gue balik duluan. Sejak kapan lo kayak gitu? Siapa yang ngajarin lo? Biarpun kita kerja 9 to 5, tapi jangan pulang-pulang jam 5 banget, lembur tipis lah. Sekarang tuh udah gak ada lagi 9 to 5. Ada 9 to 5, jadi selama lo masih fine, ya kerja terus. Jaga lisan anda! Apaan sih lo? Kan gue cuma ngejalanin hak gue sebagai karyawan. Harusnya juga ya, tadi gue udah balik jam 1 biar lo tahu. Kok gitu? Ya kan ada Wan dalam karyawan. Bro, tapi kalau lo nggak lembur, kapan karir mau naik? Lembur itu tempat pertarungan karir biar naik. Lembur itu tempatnya kita tanding lawan karyawan lain. Lembur itu pertarungan. Karena lembur adalah anagram dari Rumble, gitu. Lembur lah sama gue hari ini. Lo nggak ada tahu-taunya soal gue. Ingat, gue itu kerjaan gue bukan cuma di kantor. Gue masih punya urusan lain di luar sini. Gue harus jemput cewek gue. Gue ada acara keluarga. Sama gue ada interview diam-diam di kantor lain. Enggak, gini, emang gue tuh dari dulu sebenernya udah curiga sama lo. Lo tuh di kantor tuh kayak gak ada etikanya gitu, mas gue. Lo pas kita outing ke Bali, jatah bawa satu teman, lo bawa sekeluarga coba. Lo parkir di kantor juga bukannya di bawah, malah di atas genteng. Itu mah parkur, gue udah bilang. Bahkan pas gue tanya sama lo ngerti etika gak? Lo ngerti etika gak? Lo malah bilang panggabean, itu mah tikanya doang. Ah, udahlah, emang udah gue bilang dari tadi, lo gak ngerti gue. Ya ampun, iya maksud gue gini ya. Gue kan harus kerja juga di luar. Ingat, abis ini gue bukan cuman ini lagi, ada kerjaan lagi gue. Ya, paling apa sih admin sosmed? Atau bikin startup sama temen, dagang? Udah. Gue kira selama ini lu yang paling ngerti gue. Lin mas. Lembur telah tiba. Itu libur. Dan nadanya juga begitu.